Inilah bahan-bahan masakan kita. Ada jagung yang saya petik tadi, kacang, dan tentu saja gula lontar yang saya ambil dari kemarin. Makanan ini namanya mandawa. Pertama, kacang disangrai terlebih dahulu. Lalu, kacang ditumbuk sampai halus. Saya kebagian untuk mengupas jagung. Walaupun habis dijemur, tapi jagungnya terasa segar. Roland sangrai di situ. Ya, oh, iya. Ditungku. Baik, Saudara. Penggunaannya pun cukup mudah. Masukkan jagung lalu goyang terus sampai menjadi jagung kembang. Lalu setelah menjadi jagung kembang, jagung ditumbuk juga. Hai Rambu. Kalau mau masak, saya pasti dapat pekerjaan menumbuk seperti ini. Nah, ini sudah jadi tuh Rambu. Iya. Saya campur di sini kah? Taruh di lesung, baru campur dengan kacang, baru tumbuk. Tumbuk lagi? Iya. Aduh Tuhan nih. Saya sudah capek ini Rambu. Terpa apa, lagi sedikit mau habis sudah. Aduh. Saya lemah memang ini. Tapi tidak apa-apalah, demi makan. Tidak lama lagi. Semua aku rela. Aduh. Setelah itu, campurkan dengan jagung kembang yang sudah ditumbuk tadi, lalu ditumbuk bersama-sama. Setelah halus, diangkat, kemudian ditambahkan dengan gula lontar. Aduk sampai merata. Lalu potong kici-kici. Dan jadi sudah, mandawa, makanan dari gula lontar yang enak. Dan kue mandawa ini paling enak dimakan sambil minum kopi. Punya enak? Memang alam selalu memberikan banyak manfaat.